papa punya 3 anak perempuan yang rumahnya berbeda-beda di Jabodetabek ini. Beberapa hari papa tinggal di rumah saya, beberapa hari tinggal di rumah Ici, beberapa hari tinggal di rumah kakaknya Ici ya. Kakak saya adik Anda kan? Iya. Keren lupa. Jadi tahlilannya atau pengajiannya pun dilakukan di masing-masing rumah sebenarnya, karena papa kan ada tetangga-tetangga gitu. Jadi di rumah Ricis papa juga punya tetangga-tetangga, di tempat saya papa juga punya santri-santri, tempatnya Cindy juga begitu. Jadi kita mengadakan masing-masing di rumah masing-masing seperti itu. Ini hari ketiga, dan tadi sore di rumahnya Ichis bersama dengan Pak RT, tetangga. Kita nggak bisa banyak-banyak karena memang masih dalam keadaan COVID ya, jadi terbatas. Tapi setidaknya kita berterima kasih karena banyak orang yang sayang dan peduli pada keluarga kami. Malam hari ini juga pengajian seperti biasa. Kalau di pesantren ini kita menghatamkan Al-Quran setiap harinya selama 3 hari ini. Ya, hari-hari mengaji ya. Tapi sampai hari ini memang sebenarnya tujuannya untuk menghibur hati kami yang ditinggal oleh orang tua. Makanya tadi ada tausiah-tausiah juga yang membuat kita melihat kematian itu sebagai sesuatu yang gak perlu ditakutkan. Kematian itu bukan sesuatu yang harus sedih berlarut-larut berkepanjangan. Tapi kita diingatkan terus-menerus bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Ijus pun akan kembali kepada Allah, saya pun akan kembali kepada Allah. Jadi sisa umur kita ini, ya manusia biasa ya, kadang kita buat salah juga. Tapi kita berusaha untuk sebisa mungkin mempersiapkan untuk pertemuan dengan papa nanti lah insya Allah. Mudah-mudahan di syurga Allah, mudah-mudahan amin. Oke, tapi tadi ada yang menarik di rumah Ijus, ada, gak tahu ya mungkin saya lupa. Mama masih menangis dengan kepergian papa, itu gimana Ijus? Kalau dibilang masih nangis ya kita masih nangis. Yeah. Masih nangis pasti, tapi kan nangisnya pada saat sendiri. Pada saat sendiri kan takziah itu kan salah satu tujuannya adalah menghibur kami nih, menghibur orang-orang yang ditinggal akan kematian oleh orang yang kita cintai. Ini lagi rame-rame ya pasti nggak menangis, tapi kadang-kadang kalau lagi di rumah udah sendiri lagi ya kebayang lagi ya nangis lagi. Itu sesuatu yang wajar ya, menangis itu kan tanda kita sayang sekali sama papa. Ya nggak boleh kan kita meratap-ratap, nyobek-nyobek, maju, mukul-mukul, itu kan yang tidak boleh. Jadi kalau dibilang masih menangis, ya masih. Ibu masih menangis, saya masih menangis, Ricis masih nangis, paling ntar malam nangis lagi. Nangis nangis terus ya, Cis? Tapi fakta menariknya adalah tadi siang, Ricis masuk kamar papa. Kamar papa, kamar papa terakhir yang papa tempati kasurnya. Keren. Ricis ngetes, udah sejauh mana kuatnya gitu, jadi ngetes. Bahkan Ricis masih ngelihat tatanan kasur dan bantal yang masih sama, tumpukan baju yang papa terakhir pakai yang habis di laundry masih sama, jam tangannya masih sama, semuanya masih sama, dan alhamdulillahnya bisa. Justru Ricis tersenyum melihatnya bahwa oh iya terakhir papa di sini nih, tapi sayangnya Ricis nggak ketemu di sini gitu. Itu menguatkan diri sendiri kah atau memang sudah kuat gitu? Karena Kak Oki sendiri bilang Kak Oki sendiri tidak bisa gitu. Kan tidak, belum. Itu belum, challenge belum. Aja ya, belum. Challenge untuk diri sendiri. Saya lagi proses penyembuhan dulu nih. Kalau Ricis mungkin untung-untungan, siapa tahu nanti mungkin kalau misalnya pas masuk tiba-tiba nangis, jadi Ricis nggak tahu. Jadi ya coba dulu, coba-coba berhadiah. Jadi tadi pas buka pintu, bismillahirrahmanirrahim buka, nengok ke arah kasur, akhirnya runtur dan alhamdulillahnya sudah kuat. Gitu. Malah ngeliatnya malah yang tersenyum sekali. Kan ngeliat baju papa tadi sempat, oh ini papa sering pakai baju ini nih, baju yang warna hijau kayak begini yang army. Iya, suka banget army. Oh ini nih bajunya nih gitu. Jadi lebih ngeliatnya lebih dengan hati yang lapang. Kak Oki sendiri nggak mau ngetes gitu? Nggak. Ayo ngetes. Jangan dulu. Tapi di rumah Kak Oki sendiri ada kamar khusus buat papa kan? Papa memang, iya ada kamar khusus untuk papa di rumah sakit. Cuma memang papa ini lebih seringnya, apalagi sebelum wafatnya ini berbulan-bulannya memang tinggal di rumah Ricis gitu. Jadi lebih banyak perabotan atau peralatan baju segala macam memang di rumah Ricis. Kalau saya pribadi sampai hari ini nih hari ketiga saya belum mau untuk melihat barang-barangnya papa. Belum mau dan belum bisa. Termasuk foto-foto, nggak mau, nggak mau lihat. Nggak mau lihat sama sekali. Jadi kan kalau di ini kan teman-teman sekarang zaman online, teman-teman banyak bikin video itu. Video-video papa itu saya nggak mau lihat sama sekali. Belum mau saat ini. Nah, kalau Kak Cindy sendiri gimana? Sudah melakukan apa yang Ricis lakukan gitu, Cis?
tahu nggak Kak Cindy sendiri? Kalau Cindy tadi di rumah Ricis kayaknya juga belum masuk ke kamarnya papa ya, belum. Belum ada yang masuk. Belum dulu deh. Hmm. Bahkan ibu juga kayaknya belum deh. Belum. Cuma Mbak, karena Mbak ngerapin kan, Mbak ngebersihin, ngerapin, gantiin spray. Tapi masih ada memori atau kenangan yang Icis paling ingat sampai akhirnya bikin Icis nangis atau apa gitu? Yang bikin nangis itu enggak ya, cuman apa ya? Ya pasti teringat akan kebersamaan lah. Papa kan orangnya ceria, orangnya suka melucu. Setiap ada papa kan kita ketawa terus. Terus mungkin yang paling keinget banget setiap Icis bikin vlog di rumah kali ya papa selalu in frame. Cuman kan ini belum mulai syuting lagi, belum mulai kerja lagi, jadi belum. Bayang, Icis baru mulai syuting mulai besok atau enggak lusa baru mulai.